Naik nggak nih? Hai, ini lagi. Hai. Hai. Hai, nah gitu dong, diangkat kayak dari tadi. Loh, dari tadi sudah diangkat kok, cuma nggak ini aja. Sinyalnya mungkin dimakan kali ya. Gimana Nur? Hai, Ustadz Nandar. Eh bukan Ustadz, Evangelis saya. Ustadz ini Ustadz Sugi sama Ustadz Moto ini. Oh, Evangelis toh. Oh, Evangelis berarti nggak percaya Al-Quran dong. Evangelis tuh pasti percaya Al-Quran. Kalau penyesat itu baru tidak percaya Al-Quran. Evangelis justru nggak mengandalkan Al-Quran kali. Nggak usah bahas Evangelis lah. Nur ini orang Islam, orang Kristen. Kamu meragukan Al-Quran kah? Sehingga kamu harus mengaku-ngaku sebagai Evangelis? Evangelis itu jago Alkitab. Saya jago Alkitab. Hai, Evangelis itu pemberita Injil. Injil itu Yesus, Injil kebenaran. Gak usah lah, gini okay. Aja. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Anda kok namanya Nur? Oke. Okay. Anda murtadin ya? Nandar. Sugi, aku mau sama Nandar dulu. Kamu murtadin bukan? Aku mau sama Nandar dulu. Sugi, iya, aku mau sama Nandar dulu. Saya tanya sama kamu. Kamu murtadin bukan? Ih, aku mau sama Nandar dulu. Aku nggak mau sama Sugi. Ya udah. Aku mau sama Nandar. Silakan. Silakan Nur. Silakan. Nah gitu kan enak. Dan ngebet ya. Iya, udah silakan. Saya udah ada yang punya Nur. Mandar. Saya udah ada Nandar. Halo. Nah, jadi ya berhubung Nandar mengakunya Evangelis berarti pengikut Yesus dong ya. Loh, iya, pasti tuh. Pengikut Yesus saya, iya. Benar. Amin. Yes. Iya, betul. Menurut ucapanmu Nandar engkau akan dibenarkan, iya. Dan engkau akan menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Iya. Tapi bukan penyembah Yesus ya. Nah, aku bukan penyembah Yesus, pengikut Yesus aku. Yohanes 17 ayat 3. Kita enggak bahas penyembah Yesus loh. Yang kita bahas itu pengikut Yesus atau tidak. Iya. Jangan karena ngerti. Kristen ini bukan pengikut Yesus. Kristen penyembah Yesus, beda-beda. Oh, itu Muslim pengikut Yesus. Mereka, urusannya kita. Urusannya kita sekarang yang kita bahas itu pengikut Yesus atau tidak, oke? Okay? Oh iya. Jangan kita bukan orang Muslim kalau enggak mengikut Yesus. Oh benar. Nah, saya justru tegaskan tidak bisa disebut saya Muslim kalau setuju. Tidak mengakui Yesus itu utusan Allah. Tidak bisa disebut Muslim Pak. Kalau tidak mengakui Yesus itu mengajarkan Allah itu Esa. Itu bukan Muslim itu kalau nggak mengakui. Makanya kita dengan bangga mengaku pengikut Yesus. Wow, bangga ya. Oh bangga. Ya, kita bangga jadi pengikut Yesus karena pengikut Yesus pasti selamat. Sungguh malu kalau kita menjadi penyembah Yesus. Tapi kalau menjadi pengikut Yesus saya bangga. Tapi kalau menjadi penyembah Yesus itu baru memalukan begitu. Iya. Ikut Yesus nggak harus beragama Kristen kan ya? Muslim juga banyak yang ikut Yesus. Bahkan semua agama Islam harus ikut Yesus. Benar ya bukan? Yeah. Ikut Yesus yang sudah disempurnakan Nabi Muhammad. Dong. Iya. Aku juga ikut Yesus. Tanpa agama, aku mah ikut Yesus tanpa agama. Oh. Tuhanmu siapa kalau kamu mengikut Yesus? Iya, Tuhanmu siapa kalau yang kamu mengikut Yesus? Yang mengutus Yesus karena di Yohanes 17 ayat 3 Yesus berkata, "Inilah kehidupan yang kekal itu bahwa mereka harus menyembah satu-satunya Tuhan yang mengutus Yesus dan harus mengenal ya. Ah, bener, setuju banget. Gak ada masalah itu. Jadi Tuhannya, Tuhanmu siapa Tuhanmu? Tuhanmu siapa? Tuhan yang Maha Esa dong. Tuhan iya siapa namanya? Namanya siapa? Aku menyembahnya Tuhan yang Maha Esa. Namanya siapa? Ada masalah. Karena Tuhan itu punya nama. Allah. Siapa? Oh, dia siapa? Punya nama. Iya, sudah pasti dia punya nama. Iya, ya, siapa? Namanya siapa? Namanya adalah nama yang kudus, satu-satunya nama yang terindah, nama yang datang dari surga bukan buatan manusia. Sejak kapan nama itu nama yang kudus? Namanya itu siapa? Datang. Misalnya saya tanya kamu, siapa nama bapakmu? Bapakku adalah namanya RT, kan enggak seperti itu. Bapakku Bejo, Pak Ijan, Pak Irin. Pairan kan begitu. Siapa nama bapakmu? Sugi,
perasaan dari tadi bilang sama Nandar loh, sama Nandar, bukan sama iya, saya tanya siapa nama bapakmu, nama Tuhanmu siapa? Masa ngakuin nama Tuhannya aja malu gimana sih? Halo, Sugi, Sugi, jangan sama kamu Sugi. Iya, 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 iya. Nandar, ngomong kamu Nandar. Sini Nandar, kamu kan ustaz, evangelis, ustaz, udah sini naik. Iya, sama pertanyaan saya. Pertanyaan saya siapa Tuhanmu? Sugi nama aja Tuhan yang ngomong. Nandar dong. Ya ini aku ya, ini Nandar yang ngomong. Tuhanmu kesumbat atau gimana orang yang ngomong Ustaz Nandar tadi kok? Silakan, jangan kepanasan gitu Sugi, enggak boleh. Oh, orang saya tertawa-tawa kok kepanasan gimana sih? Aduh. Lanjut. Nandar. Ya. Oh Nandar. Apa sih? Kamu centil banget sih. Aku dari yang punya. Itu terus kan nama Tuhannya siapa itu? Tapi dianya nyaut-nyaut terus Nandar. Kamu ya nama dong. Tuhanmu siapa? Nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhanku ya nama yang kudus itu dong, nama yang datang dari surga. Siapa namanya? Ya Yesus dong, siapa lagi? Siapa nama Tuhannya? Assalamualaikum. Nandar. Bang Nandar, ini bentar ini ngomong sama si Nandar. Ibu Nur ya. Ya. Ibu Nur, mohon maaf. Halo, ini Nandar. Apa ngobrolnya rada agak sopan dong, jangan panggil-panggil nama orang, langsung namanya aja. Bilang Sugi, bilang Nandar yang sopan dong kalau ngobrol. Saya nggak punya. Iya, saya nggak punya. Di ajaran mereka, Mbak Nun, ini saya nggak tahu. Di ajaran mereka nggak ada ajaran sopan banget ini orang. Bentar. Justru kita tahu ajaran mereka nggak ada ajaran sopan santun. Dengerin ya. Udah, biarin aja. Dengerin ya. Sayang banget lo itu, lu namanya Nur itu cahaya, tapi lo kelakuannya kayak bukan itu ya, kayak nggak punya ini banget loh. Iya itu ajaran mereka seperti itu, Mbak. Mana ada ajaran sopan santun? Agama aja lu abu-abu. Dalam kitab mereka. Heran gua. Orang Yesus menyebut ibunya saja perempuan. Seperti menyebut apa ini orang final kok gimana? Nanda. Kamu ini sama Nanda, orang-orang ngomong. Macam kayak gini ini. Nah, ini bukan untuk debat ini sebenarnya. Nandar, Yesus itu siapanya kamu Nandar? Abi, suaranya dangdutan lagi. Nandar, itu Yesus itu siapanya kamu? Ini kan direkam di YouTube. Tolong jangan ada suara dangdutan.